gimana ulangi harapannya apa setelah kejadian ini, harapannya apa atau mungkin ribuan ke teman-teman seperti apa? Ya saya berharap nggak terjadi lagi sih yang kayak saya ini. Wah trauma mas ya? Iya trauma mas, langsung dibawa ke Jakarta itu. Wah nggak bisa pulang ini, gimana ini, jadi gembel di sana itu pikiran udah kemana-mana itu mas. Mas tapi secara pribadi sampean pernah belajar niatnya gitu mas? Waktu jadi kan SMA ya? Iya man. Oh, maksudnya kan waktu di sekolah dulu pernah diajari coding kayak gitu enggak? Enggak ada mas. Berarti saya enggak bisa ngehack. Oh. Enggak bisa sama sekali. Enggak bisa ngehack ya? Juga enggak punya perangkat komputer kayak gitu punya enggak? Punya. Tapi kalau komunikasi bahasa Inggris sampean bisa? Bisa lah pakai translate itu bisa. Oh. Berarti juga pakai translate ya? Pakai translate. Ya mudah. Tinggal ketik aja langsung. Jadi Inggrisnya tinggal kirim gitu. Itu pakai Grok seperti itu cuman pakai lewat HP ya Mas ya? Iya, lewat HP aja. HP. Komputer aja. Atau laptop di rumah enggak ada? Enggak ada. Itu posisinya saya kan udah makan di repot di tempat kerja itu. Oh, iseng-iseng sambil nunggu pelanggan gitu ya. Kalau di rumah komputer, internet itu memang enggak ada ya? Enggak ada. Jadi kegiatannya pakai handphone semua. Iya. Ini masuk lihat ini. Lihatnya depan sendiri Mas. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!